bersama dengan kami dalam Galaxy. Yeah. TK Cik Mat yang ke? TK Yuna. Di Gaul FM, diorang TK dikenali sebagai DJ besar negara dulu lah. TK Cik Mat. Yeah. Kalau kita tengok Gaul FM, tak juga baru dalam industri ni, radio berinternet yang mula memasuki pasaran, mula dikenali. Susah ke sebab artis tak kenal orang ramai, tak tahu pasal radio ni. Susah kan nak bawa nama Gaul FM ni ke tengah? Tak kenal, kita kenalkan. Itulah cara kita orang. Cara kita orang berpakaian. Cik Mat, Mak. Cik Mat, ha. Kita untuk berusaha. Cik Mat, yang tak tentu pasal nak memperkenalkan diri lah. Biarlah orang cakap kita orang ni gila glamour. Gila glamour kan? Tak kisah. Tak kisah. Janji yang penting Gaul FM. Kenal. Kalau kat Malaysia ni orang kata orang tak kenal, tapi di Indonesia, Singapura orang dah kenal Gaul FM. Sekarang ni tiba masa untuk Gaul FM di Malaysia untuk kita kenalkan kepada rakyat Malaysia. Saya ada sempat itu pergi ke anugerah tentang popular berita harian. Okay. Launching dia untuk Gaul FM punya anugerah. Saya ada juga terperasan. Apa boleh keluar daripada Gaul FM punya ofis ni memang berpakaian ataupun berperwatakan begini ke? Tidak. Tak malu dengan orang? Tidak. Kan? Kita hanya di fashion-fashion tertentu. Ingat ya, fashion-fashion tertentu nanti kita akan pakai tutup mata sebelah, Yuna bulu mata, sewa dengan tuan. Tapi mungkin ada juga setengah kalau orang tengok you all berperwatakan begini dengan gaya begini. Mungkin ada yang menyampah, membenci, ada orang kata tak masuk akal. Macam mana? Tak kisah orang nak kata apa. Dan yang gila, dan memang gila nak buat macam mana. Kat luar sana pun banyak juga orang yang berpakaian pelik-pelik. Who care? Who are you? Senang je. Yang penting, yang penting kita bawa Gaul FM untuk semua pendengar-pendengar. Kalau sekali tengok pakaian macam ni, macam perempuan. So apa relevannya pakaian? Perempuan nak jadi perempuan ke? Walaupun lelaki. Orang kata kita ni atas switch ni bila kata tu dah jadi. Tidak. Pun tetap. Tapi jiwa lelaki tak salah pakai benda ni. Ini adalah aksesori untuk kecantikan. Tidak salah. Baru-baru ni dengan cerita TK-TK Gaul FM ni pergi ke satu majlis dan berjumpa dengan TK-TK Gaul FM nak bersalam ni. Tapi dia tak nak. Nyataan yang dia buat di situ bahawa dia tak kenal siapa orang yang sebenarnya. Betul ke? Betul tu. Ini saya tahu kan. Sebab mungkin dia pelik dengan kita macam ni. Tapi sepatutnya you sebagai artis, bila you dah nampak microphone ada di tangan sebelah dengan kamera, you should know. Oh, dia ni bukan sebarang orang. Kita tanya dia, boleh tak kita ambil gambar you sekejap dan kita nak TV? Eh, tak boleh. Ay, ada ni kan nanti kata apa baju dia jangan air kotor. Punya kotor. Patutnya dia kena sokong juga kerana untuk menaikkan nama dia juga. Itu yang dia cuma marah sangat. Dia tahulah kita ni baru lagi. Baru lagi. Lepas itu, dia mungkin macam agak dia nak tengok, dengan kita datang ke dalam keadaan redah saja. Tak senonoh macam tu. Mesti dia tengok macam, siapa ni? Tak nak. Tadi you all berdua ada mengatakan yang you all ni golongan kan? Ataupun dua alam, okay, betul. Tapi macam mana you all boleh berani berhadapan dengan kamera sendiri cakap benda tersebut? Dua alam, betul lah. Kalau kita pergi event, kita memang nampak dua alam lah. Sebab dia bulu mata. Tutup ni pakai kawan, dua alam lah. Tetapi bila di luar, adalah lelaki. Orang dah salah anggap. Kedua alam tu salah sebenarnya. Tak salah untuk menampilkan diri. Yeah. Yang penting keikhlasan hati kita untuk semua pendengar dan apa kerja yang kita buat. Yang penting jangan cantas kerja orang. Itu yang paling penting. Hidup jangan mencantas bila mencantas makan diri. Faham?